Malam tidur ku bakar UV. Udah update. Oh my god. Season 13. Oh my god, ini mainan-mainanku. Toy playground. Keren banget, kayak Ultraman. Oh my god. Kalian pasti sudah nungguin Jiggy Wing Junior untuk mengupgrade RP season ini dan mengecek ya apa isinya. Oke. Teman-teman sekalian, kita langsung lihat aja bareng-bareng ya. Apa ini? Part 1, next. Hah? Mana ini? Continue. Iku gak ada suaranya sih. Gimana sih ini? Bukan suaranya guys. Bentar. Gua itu udah capek-capek mau bikin konten. Untung aku cek teman-teman ya. Gak ada suaranya tadi. Bayangin kalau gua tering ngomong gak ada suaranya ya. Gamenya gak seru dong. Aja ribut teman-teman. Ada mainan ini. Kole? Wow. Ih, ada suara loh. Kayak mana lo ini? Ya udahlah ya, kita banget aktif ya. Emang gak ada suara kali ya? Oke, next. Kok gak ada suaranya sih? Ini kayak mana nih? Chen. Wah, yang bener aja kok. Oke. Oke. Coba kita lihat. Battle Pass. Oke. Nanti, bentar. Ini Johnny bikin. Oke. Emang gak ada suara ya? Oh, gol. Ini bermasalah nih, guys. Wah, gak suara nih. Kacau berantem nih emang. Asem nih, Elgato. Bang, kira. Oke, guys. Tadi error lagi loh. Gak ada suara. Oke, kita bakal coba ya teman-teman ya, ngelihat semua gimana RP season ini. Battle Pass season 13, let's go. Tadi ada videonya dah. Mukanya kok kayak BH gitu sih. Ya ampun, salah lihat kali. Kocok-kocok dulu, belum bangun ini gua deh. Oke, kita coba buka ya videonya. Oke. Oke. What? Keren banget. Itu adalah vektor, terus ada handgun. Wah, kayak mainan aku kalau ke Toy Kingdom. Gua gak disponsori Toy Kingdom sejenisnya. Apalagi ya lain. Ya udah sponsori aku ya. Ada UC. AG free, apa itu teman-teman? Oh my god. Plus 8000 AG free itu apa teman-teman? Oke, saya tidak paham ya. Mohon maaf ya. Wah, ada skin Android super duper kece badai. Wow. Sama itu loh. Ininya Ultraman, teman-teman. Keren. Jadi, ada Ultraman nih hitam biru dan Ultraman mata gede. Gede banget itu mata. Aduh, ini sering ngintip nih ya Ultraman-nya ya. Kacau sekali. Upgrade pass ya. Wow. Toy Master Reuse 4800 SP. Wih, apa ini? Oh gitu. Oke. Saya paham. Kita bakal coba teman-teman ya. Kita bakal beli UC-nya, upgrade pass yang kanan pastinya supaya kalian bisa melihat dari awal sampai akhir. Oke? Let's go. Boom. Wah, keren sekali, Bung. Oke. Close dulu, jangan collect dulu ya. Lihat itu, wah keren banget teman-teman. Dia dapat frame. Toy Mastery. Oh, Toy Mastery itu untuk apa ya? Oke, kita bakal lihat teman-teman ya. Toy Mastery. Ini sih gue bingung, ini apa ya? Ini 400 berapa teman-teman? AG ini untuk apa teman-teman? Ntar kita bakal ngecek ya. Oke. BTW, gue bakal collect ini dulu. Kalau kalian udah sering ngisi RP, kalian jangan lupa ngambil ini ya, di kiri ini ya, yang atas ini ya. Ada tiket ya, tiket untuk menuju ke taman kanak-kanak ya. Ke taman kanak, ke tempat permainan anak-anak. Oke, kita free, langsung ambil aja.
Gitu. Mantap ya, nanti setiap minggu kalian bisa ambil lagi gitu loh. Oke, BTW kita bisa ada RP point card kita pakai lagi. Langsung naik ke 31. Asyik. Asia. Oke. Kemudian kita bisa misi dulu, collect dulu semuanya. Kita langsung beli aja ya, maksimal seperti biasa. 6800 UC. Oke. Okay. 100 RP. Oke. Okay. Sampai ketahuan. Ada bunyi orang batuk. Nah, Toy Mastery Breakthrough. Puppet Set Agen 4800 RP, guys. Oh my god. Oh gitu. Gak ngerti ya lo. Cuma gitu tapi gak ngerti. Oke, okay, kita bareng collect dulu ya. Kita lihat bareng-bareng ya apa aja isinya. Oke. Okay? Aduh, collect. Skip. Apa ini? Gua pilih ini aja semua. Apply this to same. Yeah. Oke. Okay. Eh, kita disuruh milih, teman-teman. Ranger merah atau biru? Oh my god. Iya beneran ya, Ice Ranger dan Fire Ranger. Kalian suka api membara atau biru? Kalau orang tua pasti suka yang biru-biru kan. Biru apa aja tuh? Aduh, yang ngerti aja deh. Gue sebagai anak muda yang sedang membara, mencintai api asmara. Memilih Ranger merah aja ya. Biru lebih bagus sebenarnya. Kalau kalian nggak punya skin biru, kalian disarankan ambil biru supaya kalian kalau main di di V Candy gitu kan nggak kelihatan. Tapi karena gue suka api membara, gue ambil merah aja ya, oke? Okay? Sebenarnya biru adalah elemen. Gue suka warna biru ya. Tapi gue bosan dengan warna skin warna biru di sini. Kita ambil merah aja, oke? Okay? Woohoo! AUG! AUG ya, AUG teman-teman, keren banget ini skinnya. Ada gambar anak punk lagi gini. Anak metal, guys. Oke. Wow! Motor mainan! Gua bisa muter-muter komplek pakai ini. Keren. Wow! Baju emakku. Helmnya pasti berat nih ada lantainya. Oke. Wow, Fire Ranger yang gua pilih. Ada maksnya teman-teman. Ada topinya juga. Keren. Wow. 8 bit. Oh my god. Udah tutuplah ini game. Tutup. Jangan gitu dong. Puppet Agent. Wow. Kok yang kali ini agak-agak worth it ya? Dapat tambah atas untuk ke sekolah. Ini liburan, guys. Kapan sekolahnya mau tahu deh. Kacau ini liburan terus ya. Senang lah kalian itu, oke? Next. Nebula! Apa ini teman-teman? Wow, aneh banget. Gila itu matanya kok kayak gitu sih. Ya ampun, jelek banget ini skin. Puppet Agent Set. Oke, kita bisa beli Puppet Agent Set teman-teman. Bentar ya. Jadi, gua ada mata uang lagi di tengah tuh. Itu mata uang apa ya? Oh my god. Saya tidak paham. Nah, ini yang gue maksud ya. Kayaknya kita bisa beli di sini ya. Wow. Ultraman biru. Yang Ultraman enggak sadar apa sih ini. Untuk mencegah ini PSBB harusnya tampilannya kayak gini ya kalau keluar rumah ya. Biar enggak bisa lihat jalan sih kan. Ini apa nih? Oh, ini yang TTS. Wow! Keren. Aduh, tapi gendut banget. Gua gak suka yang gendut-gendut gini nih. Tunggu, unlock at level 75. Redeem to collect. Oh, gua udah unlock semua, sorry bro. Enggak, maksud gua jangan tersinggung ya. Karakternya kalau gendut itu gampang terbuka temennya. Terlihat di depan umum gitu loh. Gak gitu bagus. Oh, Ultraman biru kita bisa dapetin teman-teman. Oke, okay. Ntar kita bakal coba cari deh. Ini kayaknya secretnya Ultraman merah. Gitu, keren ya. Oke. Jangan kemana-mana dulu, kita bakal lihat dulu ya apa aja isinya ya. Maaf ya, gua agak bolak-balik. Kita mulai dari awal nih. Bajunya lumayan ya. Untuk awal-awal ya lumayan lah. Ini pasangannya oke banget sih. Oke, gak jelek. Dapat flashbang temen-temen. Gambar Power Ranger biru. Oke, kemudian ada apa ini? Grafitinya keren banget sih. Ini sih motor gue suka banget teman-teman. Hotdog teman-teman. Hotdog dijadiin motor. Oke, kemudian ada emote-nya. Emoticon di kaca gayanya jelek sekali. Apa sih?
Enggak, gue gak suka. Gue suka yang ngeremehin musuh gitu loh. Musuhnya bete gitu loh. Kalau yang keren-keren udah mainstream. Ya kita butuh yang banyak gaya. Ada handgun teman-teman. Handgun 8 bit. Ini dia. Selebrasi. Ini mah dubbing ini. Ini fans Logan Paul ya. Ya ampun. Yang sebelumnya lebih bagus. Kasih ayam. Wah kacau ini. Terus ada gambar Ultraman yang matanya gede banget. Ya ampun. Ini Ultraman kayaknya apa gitu matanya ya. Kemudian next Vector. Vector 8 bit teman-teman. Kemudian ada ini tarian. Jeng jeng. Tarian berubah teman-teman. Itu doang ya. Gak penting. Oke. Gak keren, gak keren. Tapi kalau boleh diakuin sih skinnya jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya dikit banget. Ini sih tunggu, ini kenapa kok hilang semua sih set gua? Oh, ini nih. Jadi ini setnya teman-teman ya. Set yang paling gede itu kayak gini tampilannya. Set yang paling akhir ya. Gua kasih skor 0 lah ya kalau bisa. Kalau bisa minus minus sih ini. Hancur banget cuy ini. Maaf nih ya tim kreatif. Aku sebagai anak kecil ya yang suka menonton kartun-kartun yang super duper keren ya. Kalau lihat ini gua kerasa kayak ini mainan Baby Shark dudu-dudu ya. Oh my god. Bahkan lebih bagus Ranger Merah teman-teman ya. Tunggu kita coba lihat Ranger Merah apa kabarnya. Apakah Ranger Merah lebih bagus? Gua tanya kalian deh. Ya kalian voting di bawah, apakah menurut kalian Ranger Merah atau Ranger ini lebih bagus? Oke, kita bakal lihat ya. Ini susah banget sih ini semuanya yang new malah ke bawah dah. Oh, lihat nih. Nah, Ranger Merah kayak gini. Gak usah bilang lah ya. Ranger Merah sih yang lebih bagus gitu loh. Mata gua belum katarak ini ya. Astaga. Gimana sih? Bahkan ini lebih bagus sih baju emak gua nih. Emang gua gak pernah pakai baju gitu ya. Nyawur banget sih ini. Kemudian ada baju anak pang. Ini season 12 ya. Ini 13 yang tingginya ya. Bahkan baju anak pang aja masih lebih bagus teman-teman. Jadi gue bisa merasakan kalau something wrong nih ya. Wrong, something wrong, something is wrong nih. Aduh, gimana sih. Kurang mantep ya. Ini pasangannya, bukan. Ini pasangannya mana ya? Ini gak ada pasangannya guys. Tapi ini cocok lah buat cewek-cewek ya kan. Pakai ini keren, oke? Kemudian untuk senjatanya untungnya gue tadi belum buka jadi bisa gue pakai ya. Menurut gue ini keren sih, ini keren ya, keren. Kayak main FPP ini bakal bagus sih ya. Kemudian SMG-nya dapat Vector ya, 8 bit. Gue nggak suka ya, gue Vector udah sulfur, oke? Kemudian ada ini temen-temen ya, mobil, sedan dan sedan ya, bukan sedan, motor. Ini gue suka. Gue suka ayam apa aja deh. Ada pistol temen-temen ya. Pistol 8 bit ya. Toy Alliance. Oke, keren. Kemudian ada melee ya. Mana? Emang ada ya? Ada dapat panci ya? Oh, panci yang gue dapat dari situ ya. Tas temen-temen. Tas dan helm. Nah. Wah, keren. Tasnya level 1 gini. 2 gini. Kita jadi pengantar. Ini teman-teman, buah fresh fruit. Oke. Nah, kita punya duit itu 8.000 dan 2.200. Gua bingung ini 8.000-nya itu buat apa ya? Ada yang tahu enggak? Bang Eji pengen tahu nih 8.000 buat apa? Oh, kita dapat ini, teman-teman. Kita buka dulu ya. Ya, sampah semua dong. Enggak ada yang oke gitu. Ini ada 100 biji classic crate. Kok bisa ya? Dapat dari itu ya, teman-teman? Wah. PR nih. Tergoda nih. Babang nih. Purchase bonus temen-temen ya. Wah, kita kalau beli 660 UC dapat baju gini dan kita bisa beli Vector komik ya. Sayangnya Vector gua udah bagus jadi gua enggak butuh ya. Oh ya. Jangan lupa. Kita masih punya UC. Bentar ya, kita bisa buka UC dulu bentar ya. Supply crate. Mana? Classic crate ya. 10 times ya. Doain ya dapat itemnya. Warna merah. Please, buka satu-satu aja deh. Gua buka salah satu beli beruntung deh. 1 2 3 4 5. Ayo dong. 6 please. 8 9 10. Ya ampun, sampah semua ya ampun. Tension, apa salahku? Apa salah ibuku? Ini apa lagi?
Oh iya, BTW kenapa tier gue jadi turun ya? Oh, turun ke Pandino. Capek-capek nge-push. Kata bocil. Maaf ya, bercanda doang, jangan baper. Oke, gue masih bingung nih mata uang tengah itu apa ya? Tunggu, gue cari dulu ya. A few moments later. Oh, gua tahu tuh. Kayaknya itu untuk ikut turnamen itu ya. Aduh, gua nyesel milih itu. Gua enggak pernah ikut gitu-gituan. Oke, BTW kita bakal buka UC lagi ya. Ini ya. Kita coba ya. Gua sebenarnya pengen ininya doang, mobil sama bajunya, teman-teman ya. Sama botnya kalau ada ya. Kita coba ya. 20 kali, semoga dapat ya. 10 kali. Boom! Premium kit. Great. What the hell? Hina banget cuy. Sedih hatiku. Oke, no comment. Oke teman-teman ya, kita coba dulu barangnya. Ini kemudian dapat car sama dapat ini ya. Emoticon yang jelek ini. Kemudian ada granat tadi ya. Granat gue imut banget, ini gue lebih suka granat ini. Tapi granat ini gak ada itunya ya. Gak ada kill message nya Jadi gue ganti dengan yang ini aja. Ini ada kill message nya Ini gambar Ultraman. Ini gue dapat flashbang yang keren teman-teman. Wow. Oke, okay. BTW sekarang ada yang namanya itu tuh Cheer Park, kita coba masuk ya. Gue gak tahu tuh itu apa gitu loh. Kalau katanya kata Bang EJ, itu untuk main-main anak-anak kayak gua ya gitu loh. Bocil. Pick up game token. Loh, kok dia punya senjata? Ini apa ya? Global FF. Wow. Nongkrong gitu. Ngelengkong enter cheer pub. Oh, ini tempat latihan teman-teman ya. Oh. Tempat latihan temen, buat kalian yang nggak tahu, ini tempat latihan baru untuk apa ya? Daily mission, spend, ngabisin 10 menit di cheer park, complete shooting range 1 time in gate. Oh, apa sih? Woi berisik! Asem. Apa sih berisik banget sih lu pade? Oke, okay, teman-teman, ini katanya ada misinya ya. JBAL request to interact. Ngapain? Mau ngapain? Interact itu apa ya? Oke, okay, kita bisa main di sini ya maksudnya ya. Oke, okay, teman-teman. Oh, kita bisa latihan di sini, teman-teman. Ya met item gak boleh ditembak ya? Aduh, oh bisa tuh? Oke, okay. Gue udah baca, banyak yang request. Bang, review Canted Side dong. Sebenernya gue udah ada tujuan ya untuk mereview Canted Side ini supaya terlihat keren ya. Misalnya ini, tapi ini gak efektif sih, cuman buat keren doang. Sini sayangnya gak ada target. Gitu ya. Oke, okay. Jadi gimana menurut kalian, apakah skin ini skin yang paling mana nih, paling norak ini? Apakah ini menurut kalian worth it atau enggak? Dengan senilai lebih kurang ya kalau kalian bayarnya 1800 UC, kalian harus keluarin misi sampai akhir teman-teman. Kalau AJ Gaming Junior itu langsung beli aja sampai akhir. Menurut kalian gimana? Apakah ini worth it atau tidak? Menurut gue sih sebenarnya worth it ya, dapat banyak skin. Cuman ini skin akhirnya kenapa kayak orang tukang ngintip gitu loh. Sedih. Aduh, jadi kayak lu RP akhir itu kayak merasa kayak gue gak menantikan barang ini. Ini mau gimana ya? Aduh, ya sudahlah ya.
Dan ini sayangnya gue nggak dapet. Gue berharap dapet tadi ya, ngarep, dan UC-nya habis pula. Gue nggak bisa ganti nick dong. Kesalahan konyol ini. Oke, okay, buat teman-teman semua yang udah nonton. Oh, ini ada season galeri. Oke. Okay. Buat teman-teman semua yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Besok AJ Gaming Junior bakal main menemani kalian. Jadi kalian enggak usah khawatir, yang kangen dengan AJ Gaming Junior, AJ Gaming Junior bakal bikin konten yang super duper seru buat menghibur kalian semua. Oke. Okay? Jadi terima kasih sudah nemenin AJ Gaming Junior untuk membuka semua RP, dan gua berusaha untuk lebih cepat supaya kalian bisa menikmati ya. Ingat, bangun tidur kebakar, you see. Jangan sampai ketahuan bini. Pura-pura so imut di to. Au!